Oke guys, kita masih di channelnya Muen TV bersama Ramadan, Aswat, sama Yuni. Kita lagi di front guys, proses pengambilan batu bara guys. Batu bara di loading dari OB, digali-gali-gali-gali menghasilkan batu bara guys. Kita akan TI di sini guys, inspeksi bentar. Detailnya di sini. Oke. Muen TV, jangan lupa subscribe and like. Jangan lupa ya guys, selalu di subscribe, di like, di share ke teman-teman kalian biar paham apa itu unit Scania, bagaimana perawatannya dan bagaimana cara memperbaiki unit Scania, mengenali Scania. Scania ada kepanjangannya. Aswat, apa kepanjangan dari Scania? Scania itu skandal cintamu dengan dia. Ide. Cek ya, silinder, oli hidrolik, terus suspensi, untuk baterai. Untuk kalian yang mau tahu model-model Scania, terus tipe rodanya, kalian mudah ya, tinggal buka pintu kanan. Nah, di sini kelihatan. Oh, ini tipe P460. Obatnya 8x4. Ini SN-nya. Ini oke guys, sementara itu dulu. Satu lagi guys. Ini tiap pagi pasti ada pengisian fuel ya guys ya. Tuh. Mereka mengisi fuel, difull-fullin dah fuel di sini. Jadi nanti setelah overship, ganti handship, mereka nggak isi fuel lagi. Nah itu untuk OBOB-nya guys. OBOB-nya menggunakan Caterpillar guys. Nanti kita bahas tentang Caterpillar ini, dia berasal dari mana, terus siapa dealernya ya. Kalau ini dealernya UT, Unitec Traktor. Jadi nanti kalau ada trouble yang sulit mungkin mereka bisa menangani, tapi karena kita sudah sekolah semua ya guys ya, kita sebelum masuk dunia tambang ini kita pendidikan guys 1 tahun. Gunung dibotakin ya. Untuk parkiran masih di front kita. Nah itu para operator yang menggunakan DT call yang sedang operasi ya guys. Kita akan tiap pagi melakukan TI. Kita pengecekan, kita penggrisingan, lubrication, terus mirror yang bisa mengurangi jam breakdown. Mumpung masih pagi guys, matahari bersinar dan masih cerah. Yang bapak-bapak operator yang baru selesai overship sedang menunggu jemputannya. Nah, ini kita mencari DT-nya guys, karena kita bikin schedule guys. Kita bukan bikin schedule, kita melihat tanda yang ada di sini guys. Hari ini warna kuning tandanya, jadi kita mencari yang warna kuning. Ini mekanik kita guys, Aswat Hajiri. Nah, hari ini warna kuning dengan nomor lambung 4602.
Dan mencek lampu. Aman ya. Aman. Kita akan mengecek ketebalan. Nah, itu mekanik satu lagi. Mengecek. Setelah dicek, kita greasing. Detik area spring, tidak ada patah, jangan lupa ya guys, selalu di subscribe, di like, di share. Oke, kita tutup video inspeksi hari ini. Jangan lupa di like, di share ke teman-teman, di subscribe channel Moen TV. Moen TV selalu di hati. Oke, kita close ya. Oke, semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.